kita harusnya fokus di nahwu, kemudian langsung praktek. Nah, oke, ini sudah jilid 4. Kalau teman-teman yang baru masuk, tentunya kaget ngikutin jilid 1 dan 2, tidak apa-apa. Nah, tip ad-darsul awal, sekarang pelajaran yang pertama, ba'da sholatil asr. Ba'da sholatil asr, setelah surat asana. Huna hiwarun bainal mudarrisi wa talabah. Di sini al-hiwar, percakapan baina di antara al-mudarrisi wa talabah, pak guru dan talabah. Talabah itu maknanya tulab ya, para siswa-siswa atau para mahasiswa. Oke. Di sini ada nama-nama juga, Asma, Usama, Mukasyah, ya, Ali, Ibrahim. Oke. Kita tunjuk masing-masing berperan menjadi tokoh di sini ya. Oke, Sayyidah Pinky mudarris. Oke, Sayyidah Carla tulabah. Ummu Zalfa Mukasha. Harry Ibrahim. Yeni, mau baca nggak, Ibu Yeni? Sebenarnya aku di enteng. Ah, mau lihat, dengar dulu aja. Iya Ustaz, mau dengar dulu. Iya. Ahlan wa sahlan. Akhi Al-Mu'iz, Rafif. Tusyarik anta, mau ikut baca? Akhi Mu'iz. Menyimak dulu. Oke, nyimak dulu enggak apa-apa yang baru gabung. Ummu Fayyad, siapa Ummu Fay? Ummu Fay. Ana Ustaz. Mau Ummu Fay, siapa Ummu Fay? Ana baru gabung Ustaz. Oh, ahlan wa sahlan. Mau ikut berperan enggak? Kalau boleh, tapi kalau enggak bisa dibantu. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Nah, okay. Pasti kita bantu. Jadi ini ya. Jadi langsung sudah cuma dikit kok percakapannya. Jadi Ali. Ali. Atau yes, jadi Amr saja. Jadi Amr boleh. Jadi Amr. Oke, sudah ya, kita mulai. Ya. Oke. Nah, sip. Ba'da sholatil asr. Naam, ini baca kemudian terjemahkan. Jadi belajar membaca dan bagian menerjemahkan. Insyaallah dasar-dasarnya sudah ada di jilid 1, 2, 3. Nah, jadi di sini kita harus sering praktek baca ya. Ada dibantu itu ada barisnya dikit-dikit. Nah, tafadhalna. Nah, au tafadhalu. Naam Ustaz. Kaifa amsaitum ya ikhwanu? Bagaimana sore kalian ya saudara-saudara? Amsayna bi khairin walhamdulillah. Kami memasuki waktu sore dalam keadaan baik dan seluruh puji milik Allah. Lima akhrajta as-saburata ya Usamatu adkhilha bisur'atin. Mengapa kamu mengeluarkan papan tulis ya Usama? Masukkanlah papan tulis itu dengan cepat. Akhrajtuha liunadzifaha. Saudkhulha ba'da tanzifiha. Akhrajtuha liunadzifaha. Saya telah mengeluarkannya untuk membersihkannya. Saudkhulha ba'da tanzifiha. Saya akan memasukkannya setelah saya membersihkannya. Naam. Ayuhal ikhwatu uhanna ukum binajahikumul bahiri fil imtihanin nasfi. Wahai saudara
Nisfi. Oh, nisfi. Ini ada tertibnya ya. Di bawah ya. Imtihanin nisfi. Oke. Wahai saudara-saudara, saya ucapkan selamat kepada kalian atas kesuksesan kalian dengan nilai yang bagus dalam ujian pertengahan. Ya, mit. Nah, imtihan nisfi. Imtihan nisfi itu mit atau ujian tengah semester. Oh, UTS itu ya. Bahir itu cemerlang. Bahir. Bahir cemerlang. Ada ro'yun bahir. Ada ro'yun bahir. Ini itu cemerlang. Bahir. Nah, baik. Bahir itu cemerlang. Nah, kesuksesan yang cemerlang gitu ya, Ustaz. Ya, bukan cemengut. Nah, terus Allah. Wallahi. Wallahi li qad far. La 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 la. La qad. La qad. Farihtu kasiran bihadihin natijatil lati balagot nisbatuha sab'in. Boleh gini, jadi kan balagot nisbatuha berarti ini maful bihi, jadi bacanya gini aja. Sab'an wa tis'ina fil mi'ati. Sab'an, kan ini maful bihi. Sab'an, tujuh. Karena natijah kan mu'anad. Sab'an wa tis'ina fil mi'ah. Fil mi'ah atau bil mi'ah. Oke, 70. Berapa? 97. Sab'an wa tis'ina. Sab'an wa tis'ina fil mi'ah. Ya. Demi Allah, saya bahagia sekali yang bihadihin hati-hati dengan nilai yang mencapai 97%. Farahakallahu daiman ya Ustaz. Semoga Allah selalu membuatmu bahagia. Amin. Yudkhilu Usama tusabburata fi Usama. Apa? Masukkan papan tuh tulis. Nah, oke. Okay. Terus. Inni jawaltu fi masyarikil ardi wa mal wa maghribiha wa darastu fi biladi kathirati wa lam arattullaban ahsana minkum. Sesungguhnya saya telah berkeliling di bumi timur dan barat, dan saya telah mengajar di negara-negara, di banyak negara, dan walam aro lam belum tidak or atau belum tidak belum ada yang sebaik kalian. Tidak, belum ada mahasiswa yang lebih baik dari kalian. Walam aratul laban ahsana minkum. Saya enggak. Apa namanya ini? Bentar dulu ya, ada orang telepon. Kayaknya penting. Ya, sambil zikir dulu bentar. Dakikoh. Satu menit saja. Nah, maaf, Wan.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ba'da fasil. Kita balik lagi setelah yang satu tadi. Ya. Nah, okey. Naam. Walam ara tulaban ahsana minkum. Saya belum menjumpai siswa-siswa atau para mahasiswa sebaik kalian atau yang lebih baik dari kalian. Naam. Siapa tadi jadi Usama ya? Enggak ada ya? Enggak ada yang jadi Usama tadi? Oke. Jazakallahu khairun ya ustazu. Naam. Mudah-mudahan Allah membalas engkau dengan kebaikan wahai ustaz. Hah? Ustaz? Ustaz. Naam. Oke. Al-Mudarris. La'allakum ahgontum dafatiran nahwi. Mudah-mudahan kalian bisa menghadirkan buku catatan nahwu. Naam ahdarnaha. Ya, kami menghadirkannya. Hatuha. Berikan buku catatan tersebut. Uridu an uraya hal mudiro. Saya ingin memperlihatkannya kepada kepala sekolah. Sayusarru biha kathiran insyaallah. Beliau akan senang, sangat senang sekali insyaallah. Ya Amru, asmi'ni baital mutanabbil ladzi dzakartuhu amsi. Baita Nabi di situ ya. Kalau di sini baita syairil ladzi dzakartu lakum amsi. Oke, gimana? Perdengarkan kepada saya bait Nabi. Gitu, Ustaz? Nabi itu tukang syair, ahli syairnya orang Arab. Jadi kalau orang belajar sastra Arab pasti harus tahu lah siapa mutanabbi ya. Tapi ini baita al-mutanabbi. Al-mutanabbi nama tukang syair ya. Kalau al-mutanabbi itu orang yang ngaku nama nabi orang. Al-mutanabbi. Nah, ini nama orang. Nama orangnya Ustaz, nama orangnya. Ya. Nah. Atau penyair Ustaz. Iya, nama orang. Oh, nama orang. Penyair itu namanya mutanabbi. Beda chat, berarti beda ya, yang dicetakkan dengan yang di layar beda. Beda Ustaz. Nah, Diana juga mutanabbi Ustaz. Oh ya, enggak apa-apa lah, sama aja. Ini kalau ini bait syair tuh. Kalau di situ bait al-mutanabbi maksudnya bait syairnya punya si mutanabbi. Nah, yang sudah saya sebutkan kepada kalian kemarin. Oke, apa? Amr, siapa yang jadi Amr ya tadi? Anu Ustaz. Ana. Walam, coba ya Ustaz. Walam arwa kal ma'rufi. Amma madzaku. Tidak terkenal ya Ustaz. Tidak diketahui seperti Walam arakal ma'rufi amma madzaquhu fahullun wa amma wajhuhu fajamil. Aku enggak pernah melihat sesuatu seperti yang namanya kebaikan. Nah, rasanya itu manis dan wajahnya itu ganteng. Dan wajahnya itu indah. Jadi kebaikan itu semuanya asik. Ya, rasanya manis. Apa jadi dalam kayak anulah, kayak apa? Apa? Bukan kayak durian. Durian kan luarnya anu gitu ya, menakutkan tapi dalamnya halus. Atau enggak kayak kedondong, sebaliknya, luarnya halus, dalamnya mengerikan kayak virus corona kan. Ini maksudnya apa? Kalau ini, kalau namanya kebaikan itu, masya Allah, dalamnya halus, luarnya dan dalamnya bagus, manis, luarnya juga halus.
apa seperti apa itu buah apa? Ya buah apel mungkin ya, pokoknya gitulah, luar dalam bagus. Jadi dalamnya itu manis, rasanya manis, dagingnya manis, terus apa? Kulitnya, mukanya ganteng, indah gitu. Jadi kebaikan itu semuanya asik. Walam arakal ma'rufi amma madzaquhu fa hulun wa amma wajhuhu fa jamil gitu. Oke. Bisa ditangkap ya? Ya, insyaallah. Mananya? Nah. Oke, madzaq itu apa artinya? Walam arakal ma'ruf, saya enggak pernah melihat atau menjumpai kal ma'ruf. Seperti apa namanya? Sebagaimana yang disebut al-ma'ruf atau kebaikan. Madzaquhu hulun. Rasanya manis. Wajuhu amma itu adapun ya. Wa wajuhu fajamilu. Dan mukanya manis. Bisa manis semua ya. Jamil juga bisa diartikan manis. Jadi luar dalam manis. Cantik-cantik kalau suka marah-marah terus kan enggak enak juga. Atau ganteng-ganteng enggak suka kerja, tidur terus juga ya merugikan bangsa dan negara. Baik. Walam ara kal ma'rufi amma madzaqu fa hulun wa amma wajhu fal jamilu. Oke. Oke. Ustaz Afwan, ini kok Ustaz di buku wa ma ta'nisu lismi syamsi ghaibun itu artinya apa Ustaz? Mana? Beda lagi, beda. Wala tadzkiri fakhorun lil halal. Itu apa artinya Ustaz? Yang mana? Udah nanti aja di belakang. Nanti gampang. Nah, yang di buku yang di sini, jangan-jangan sama dengan yang di sini. Oke, lanjut dulu, Naam. Di save. Selanjutnya itu juga ya, beda nih mudah biar ya karena beda tafsir kan ikut yang ini dulu yang di layar. Kul madzaquhu wa akhrij tarafa asanika lisanika kul madzaquhu wa akhrij tarafa lisanika. Katakanlah madzaquhu keluarkan lisanmu. Ujung lidah itu ujung. Dan keluarkan ujung lidahmu. Keluarkan ujung. Kalau maksudnya apa? Kalau kita ngucapin huruf dzal itu ujung lidahnya agak dikeluarin, itu maksudnya. Madzaq. Insyaallah orang Sunda nggak akan keliru lagi kalau lidahnya ujung lidahnya agak sedikit dikeluarkan azan, nggak adan lagi, nggak adan nggak ada, sudah adan azan mazah. Akhrij wa akhrij tarafa lisanika, dan keluarkan ujung lidahmu sedikit aja. Terus Yajibu ikhroju, wajib mengeluarkan torofilisani ujung lidah indan nutqi ketika mengucapkan an-nutqi bisalasati ahrufin, jadi untuk mengucapkan tiga huruf. Wahia ta wadaludal wazouzo azunnu annani fahamtukum. Saya rasa saya sudah memahamkan kalian maknanya. Saya rasa saya telah memahamkan kepada kalian. Oke. Siapa katanya? Yajibu ikhraju tarafal lisan indan kibitara tatiyahruf
Wajib. Terus kita keluarkan ujung lidah. Nah, ketika untuk kita tiga huruf. Tiga huruf. Apa aja? Ta. 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 Ujung lidahnya jangan banyak-banyak dikeluarinnya ya, enggak ada suaranya. Itu bukan ujung lidah jadinya, lidahnya semua. Itu mah kayak anu, kayak sapi. Nah, sip. Ta. Ta. Terus apa lagi? Zal. Huruf zal. Zal. Zal, za, za. Terus mirip ini hurufnya satu tempat ya, beda tipis. Lo, lo, lo. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya, jadi sepertinya sih enggak juga sih dikeluarkan banget. Pokoknya posisinya dekat gigi, nah gigi kita yang depan itu. Nah makanya kalau di sini katanya dikeluarkan dikit. Nah, torok, makanya torok-torok itu tutup. Oke? Azunnu annani fahamtukum. Saya kira saya sudah memahamkan kalian. Azunnu annani fahamtukum. Fahama yufahimu membuat paham. Oke. Lanjut. Wasir. Nah. Siapa? Enggak ada yang jadi ahli. Enggak ada ya. Oke. Okay. Ya ustazu. Hah? Siapa? Usama jadi ahli, ya? Siapa? Hah? Oh, di sini ada Usama. Di sini enggak ada ya? Iya, iya. Salah. Kita ngikut yang ini dulu. Iya, iya, iya. Ya ustazu, arju an tasmahdi bi dhahabi ila ghurfati. Fa inna bi suda'an shadida. Wahai ustaz, saya harap engkau mengizinkanku untuk pulang atau pergi ke kamarku. Fa inna bi suda'an shadidan, karena saya pusing banget. Ya, karena saya pusing banget. Fa inna bi, asalnya tuh gini. Fa inna suda'an shadidan bi, itu asalnya. Fa inna suda'an shadidan bi, gitu ya. Tapi bi-nya ditaruh di depan huruf jar sama ya mutakallim ya. Fa inna bi, sesungguhnya apa, pada diriku suda'an syadidan. Suda' itu pusing, syadid itu keras, pusing keras maksudnya apa, pusing banget. Nah terus ustaz, kalau musabun suda'an gitu gimana? Boleh. Fa inna ni musabun bi suda'in. Boleh. Fa inna ni musabun bisuda'in syadidin. Nah. Oke, langsung begini juga boleh. Fa innani masdu'un syadid, boleh. Nanti kalau udah anu gampang. Nah. Idhab. Idhab syafaka Allah. Pergilah, semoga Allah menyembuhkanmu. Nah. Baik. Siapa yang jadi Ibrahim ya? Enggak ada ya? Enggak ada. Okay, ana lagi. Ma bihi suda'un ya ustadu, innama yakdib. Kata si Ibrahim. Ustaz, si Ali itu enggak pusing loh. Bohong aja dia itu. Innama yakdibu. Dia cuma bohongan dia, pura-pura. Ya. Ma bihi suda'un ya ustadu, innama yakdibu. Nah, dia enggak pusing Pak Ustaz. Bohong dia. Innama yakdhibu. Ya, kata mudarisnya apa? Wa ma adraka annahu yakdhib. Yakdhibu, tahu dari mana kamu? Dia sakit. Iya, anak. Dia bohong. Tahu dari mana dia bohong? Ah, siapa Ibrahim? Enggak ada. Azunnu ya, kira-kira aja. Azunnu ya, kira-kira. Iyaka wazanna ya Ibrahimu. Hindarkan prasangka ya Ibrahim. Faqad qalan nabi sallallahu nabiyyu. Faqad qalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam iyakum wazanna. Fa inna dhanna akdubu
Fa inna dhanna akdzibul hadisi. Akdzabul hadisi. Kode kola. Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hindarkan kalian dari prasangka. Bahwa sesungguhnya prasangka adalah sedusta-dustanya pembicaraan. Ya, kadzabul hadis, kataan paling bote, ya, bohong terang, bote bohong terang, terus atau bohong terus. Kadzabul hadis, jadi sedusta-dustanya satu perkataan atau pernyataan. Nah, wa qala Allahu azza wa jalla, wa qala azza wa jalla, inna ba'da dhanni ismun, dan berfirman Allah azza wa jalla, sesungguhnya sebagian dari prasangka adalah dosa. Surat Al-Hujurat ayat ke-12. Alhamdulillah. Sekarang ada yang mau ditanyakan dulu di percakapan ini sebelum kita masuk ke latihan ya. Ntar Ana cek di buku. Long azza wa jalla, Pak Ustaz. Azza wa jalla artinya. Azza itu azza ya'izzu artinya mulia. Azza ya'izzu artinya mulia. Aziz itu yang mulia. Makanya innallaha azizun hakim. Azizun duntiqam. Aziz dari kata azza. Iya, azza kan sering. Azza wa jalla. Azza itu kata kerjanya ya. Azza artinya mulia. Taib, azza wa jalla. Jalla itu artinya agung. Jalla itu artinya agung. Azza itu mulia. Ada yang azza wa jalla. Nah, jalalu. Jalla itu azuma, artinya agung. Jalal keagungan. Ya. Oke. Okay. Ya, syukran Ustaz. Dia sekarang menjadi mulia. Huwa azza al-an. Dia azza. Huwa azza al-an. Nah, dia sekarang jadi mulia. Yang lain di musim pandemi uangnya enggak punya dia nambah gitu. Azza sukses bisnisnya online. Dep azza. Nah, azza yang izu artinya mulia. Dep. Apalagi yang ini dulu, yang ada di sini dulu, yang ada di sini. Ini Ustaz yang tadi papan tulis yang di itu Ustaz. Ba'da tanzifiha. Ya. Itu yang bersihin siapa Ustaz? Ba'da tanzifiha setelah membersihkannya artinya. Setelah pembersihannya itu maksudnya ya si itu dong. Yang bersihin si Usama. Depannya pakai ta itu mudori Ustaz. Ini masdar. Nah, oh masdar. Tanzifun. Ya. Jadi setelah pembersihannya. Ya, makanya kita terjemahkan setelah membersihkannya. Ya. Setelah dibersihin, tergantung kalau masdar itu gimana enaknya kita menerjemahkan. Tanzif itu artinya pembersihan. Kan nadzafa yunadzifu, membersihkan. Tanzif satu perbuatan membersihkan. Ngapain kamu di situ? Tanzifan disabura, membersihkan apa? Papan tulis contohnya. Oke, yang ini dulu, yang di teks dulu. Ada yang mau ditanyakan kata-katanya dulu. Nanti baru pindah.
pelatihan. Nah, apa itu? Nah, ada lagi? Enggak ada kata-kata? Kalau hunaka soal anil kalimat au tarkibat kata-kata atau susunan. Ini apa di sini? Ini oh iya ini. Oke. Di sini yang tadi ya di versi cetak. Versi syair. Syair. Baitul Mutanabbi, Mutanabbi. Alladzi dzakartuhu amsi. Ya, perdengarkanlah padaku bait syairnya si Mutanabbi. Ya, itu ahli syair terkenal ya. Dan saya kata si Amr, "Wa ma ta'ni tulit min syamsi aibun wa la tadhkiru fakhrun lil hilal." Jadi si Syams, tahu Syamsun? Syamsun apa Syamsun? Matahari. 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 Jadi matahari kan mu'annas. Ya gak? Iya. Yeah. Matahari itu mu'annas. Hadihi Syamsun. Tilka Syamsun. Jadi si Syamsun, dia dianggap feminim enggak aib bagi dia. Walaupun dia dianggap feminim, manfaatnya luar biasa. Matahari itu manfaatnya besar enggak? Nah, dengan matahari kita bisa makan ya, tumbuh-tumbuhan bisa tumbuh berfotosintesis ya, jadi bisa gitu tumbuh, kita bisa makan hasilnya. Matahari itu sangat penting. Nah, jadi katanya bagi sang surya menyinari dunia. Jadi manfaatnya luar biasa. Jadi enggak aib walaupun dia cewek taknis, tapi kan luar biasa manfaatnya. Jadi tetap aja manfaatnya dong yang dilihat gitu ya. Dia mu'annas, dia feminim. Fama ta'nis, kan orang Arab itu memandang feminim, apa perempuan itu apalagi sebelum Nabi Muhammad, bukan cuma Arab semua. Perempuan itu enggak terlalu berharga. Paling ya yang cantik banget gitu ya. Atau ya istrinya raja, pemain suri, permain suri, itu permain suri. Permain. Atau permain. Hey. Ya, jadi Syamsun itu ya dia feminim, apa namanya, cewek. Hadihi tilka, nggak aib, buktinya apa, manfaatnya luar biasa. Kalau nggak ada matahari repot kita, ya nggak, bingung. Nah, terus juga walatadkiru fakhrun lil hilali. Nah, si hilal itu bulan. Bulan sabit. Hilal itu bulan sabit. Hilal, tahu kan? Hilal, pernah dengar ya? Kata hilal. Iya. Lihat hilal, wih. Tanggal 1. Same, kalau sudah mulai tanggal 1 Ramadan, hilal. Sudah lihat hilal tuh. Lihat tuh hilal. Nah, ya. Hilal itu bulan sabit. Nah, hilal itu mudakar mana? Mudakar. Laki-laki atau perempuan hilal? Laki-laki. Laki-laki. Sekarang matahari sama hilal, ya semuanya bermanfaat, tapi manfaatnya gede mana? Manfaat matahari sama hilal. Matahari. Jadi jenis kelamin tidak menentukan prestasi. Nah, tapi isinya, kualitasnya, gitu ya. Itu masya Allah ya. Kalau tukang syair, bukan tukang syair ya, tukang kayak tukang es aja. Nah, jadi ahli syair itu ngeri dia. Yaitu halus perasaannya dan bisa mengungkapkan apa yang nggak bisa diungkapkan oleh orang, makanya susah. Itu biasanya bawaan, pandai-pandai mengungkapkan gitu. Nah, safe. Ada juga dilatih dulu lama-lama akhirnya bisa spontan. Nah, ini sangat mendalam maknanya ini, ya nggak? Ini aktivis gender nih kalau dapat ini lumayan ini, ya nggak? Ya nggak? Senang. Ya memang nggak apa. Nah, sip. Bisa ditangkap? Maku? Muzalfa? Fahim? Ya, nama Ustaz. Insya Allah.
Ya. Syukran. Wa ma ta'nitu lis-syamsi aibun wa la tadhkiru fakhrun lil hilal. Nah, cowok kalau enggak berkualitas ya sama aja. Nah, maksudnya tidak ada aib bagi syamsi matahari yang sifatnya perempuan gitu ya. Iya, jadi kan biarkan orang Arab memandang sesuatu yang perempuan itu sesuatu yang rendah. Makanya dulu orang Arab kalau lahir anak perempuan banyak, ya sebagian mereka nggak semua ya. Kalau anak perempuan yang lahir itu kayak malu gitu, gengsi. Kalau walaupun hidup tapi ya izin gitu ya, malu. Kalau mereka lagi kesetanan ya udah dipendem aja hidup-hidup, dikubur hidup-hidup karena malu punya anak perempuan. Jadi yang berbau-bau perempuan itu sesuatu yang aib gitu. Nah, kata si Muntah Nabi, enggak juga. Coba lihat, ente pikir tuh matahari. Matahari itu kan perempuan, mu'annas. Kita nunjuknya hadihi atau tilka. Tapi kan enggak aib kan? Lihat manfaatnya. Hilal itu cowok, mudakar. Tapi kecil aja dia. Ya enggak? Fakhrun tuh loh, Ustaz. Itu enggak bermanfaat. Ada suara. Hah? Gimana? Fakhrun tuh apa, Ustaz? Ada suara piring ya. Hilal itu walaupun mudakar, enggak ada yang dibanggakannya. Wala tadziru fakhrunil hilal. Jadi si hilal walaupun mudakar, enggak ada. Apa namanya? Enggak ada kebanggaannya. Nah, wala fakhrun lil apa namanya lil hilal. Nah, paham ya? Wala wala tadzkir fakhrun lil hilal. Jadi kelaki-lakian si hilal itu enggak juga jadi satu kebanggaan. Dia laki-laki tapi apa yang dibanggain? Orang cahayanya kecil aja kok. Redup. Matahari coba, luar biasa, terang. Gitu ya, sama. Perempuan kalau berkualitas, beriman dan bertakwa, kalau versi Islam ya, tentunya kita menandangnya pakai kacamata Islam. Perempuan kalau beriman bertakwa, nah, kemudian beramal soleh ya sama saja, lebih tinggi derajatnya. Nah, seperti itu. Khadijah lah contohnya. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di awal-awal dakwah, orang Quraisy itu nggak bisa nyentuh-nyentuh Nabi Muhammad, hina-hina Nabi Muhammad nggak berani. Khadijah masih itu. Kenapa? Banyak karyawannya soalnya. Khadijah itu pengusaha, wanita cerdas, ya, pemikirannya jauh. Dia itu melihat Nabi Muhammad itu karena dia punya saudara warokoh. Jadi Khadijah itu rajin baca, tahu peradaban. Nabi akhir zaman itu gini-gini sudah diprediksi dalam buku-bukunya pendeta-pendeta yang Nasrani. Gitu ya, karena dia juga punya saudara warokoh. Jadi pas Nabi Muhammad merasa begini-begini, kalau Khadijah malah senang langsung dibawa ke warokoh. Tahu berilmu gitu. Baik, ya. Oke, orang Nabi akhir zaman ya enggak mungkin berilmu. Orang yang mau ditangkap. Nah, ya, kalau sampai dua lembar itu kan berapa itu? Panjang banget teksnya sampai kita hampir putus asa ya. Nah, insyaallah sahlun. Nah, easy. Oke, ya. Sekarang tamarin. Dari sabuna ke Tuhan. Kalau enggak ada pertanyaan kita ke tamarin. Nah, yang suaranya putus-putus, apa suaranya putus-putus? Iya, Ustaz. Maaf, Ustaz, tadi putus-putus suara Ustaz. Oh. Ya. Sekarang? Jelas, Ustaz. Sip, alhamdulillah.
Ya, nah, selamat, hati-hati. Nah, Mr. Harry, di amanillah. Nah, oke ya. Pertanyaan nomor satu ya. Limadha akhroja Usamatu saburata minal fasri. Kenapa si Usama mengeluarkan papan tulis dari kelas? Nah, Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, langsung jawab ya. Yang belum mau jawab boleh. Nah, Aji, nah, Mr. Aji, tafadhal. Limadha akhroja Usamatu saburata minal fasri? Nah, tafadhal, Mr. Aji. Akhi Aji, tafadhal. Mana? Mic-nya masih tertutup mungkin. Coba. Admin, mic-nya mungkin masih tertutup. Aji, Pak Aji. Nah. Oke, tafadhal, saya yang bisa dulu. Nah, oke, ada, kita mulai saja. Nah, saya dah pinki, coba jawab. Limadha akhroja Usamatu saburata minal fasli? Akhroja Usamatu as-saburata minal fasli. Liyunazifaha. Liyunazifaha boleh. Atau litanzifiha juga boleh langsung. Jadi liyunazifaha boleh. Jadi li kemudian kata kerja liyunazifaha. Liyunazifaha. Ya. Nah, liyunazifaha. Atau langsung litanzifiha. Boleh pakai kata kerja ya. Fi'il mudhari'. Boleh juga pakai masdarnya. Gak apa-apa. Ditanwi piha boleh, diunazwi piha bisa. Nah, Sayyidah Karla, kam balagot nisbatun najahi? Balagot nisbatun najahi. Nisbatun najahi. Sab'an wa tis'ina fil mi'ah. Ya. Berapa persen keberhasilan atau kesuksesan? Nah, kesuksesannya mencapai 97%. Nah, oke, barakallahu fiik. Limadha arada Aliun an yadhhaba ila ghurfatihi? Limadha arada Aliun an yadhhaba ila ghurfatihi? Kenapa si Ali mau pulang, mau pergi ke kamarnya? Nah, siapa ini tadi? Muzalfah, nah, Muzalfah. Lianna bi sudaan syadidan. Lianna bi sudaan syadidan. Pakai bihi ya Ustaz. Ya. Lianna. Atau langsung. Lianna bihi boleh. Lianna bihi. Sudaan syadidah. Karena bihi sudaan syadidah. Boleh begitu. Okay. Oh, langsung li'annahu juga enggak apa-apa ya, Ustaz. Li'annahu sudaan syadidan. Kalau li'annahu langsung gini, li'annahu masbu'un gitu. Li'annahu atau li'annahu musabun bi sudaan syadidin. Harus pakai bi ya, Ustaz. Kalau musabun harus pakai bi sudaan. Ya, terkena dengan gitu. Terkena pasang musabun tuh pasangannya bi. Nah, musabun bi. Saya kena apa? Kena sakit kepala. Putus-putus, Ustaz. Duit nambah sabun. Nah, ya. Nah. Apa ya? Suara jelas. Di sini hujan tadi. Tes. Assalamualaikum. Suara jelas.
Putus-putus Ustaz suaranya. Belum Ustaz. Putus-putus Ustaz. Naam, naam, wa ini sinyal dana. Nazala al-maqru indana hujan. Naam. Halo? Saud? Ya. Tes, tes, tes. Jelas Ustaz. Oke. Okay. Kayak enak banget ya hidup begini ya. Kadang jelas, kadang enggak. Tapi ya namanya kehidupan. Kita harus ikhlas. Harus menerima. Sabar. Ya, kita harus ikhlas menerimanya. Nah, oke. Okay. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Oke, al-an. Yanqasimu al-fi'lu yanqasimu al-fi'lu bi'tibari ma'nahu ila muta'addin wa lazimin. Yanqasimu al-fi'lu fi'il terbagi, kata kerja terbagi berdasarkan maknanya ila muta'addin wa lazim. Nah, pada dua bagian. Yang pertama, kata kerja muta'addin, fi'lun muta'addin. Yang kedua, fi'lun lazim atau fi'lu lazimin. Okay. Nah, atau fi'lin lazimin. Jadi kata kerja terbagi dua berdasarkan maknanya. Bi'tibari maknahu, berdasarkan maknanya, kata kerja itu terbagi dua. Fi'lin muta'addin yanqasimul fi'lu bi'tibari ma'nahu ila muta'addin walazimin. Jadi kata kerja dalam bahasa Arab kalau ditinjau dari segi maknanya terbagi menjadi dua. Yang pertama, fi'lun muta'addin, kata kerja yang muta'addi. Yang kedua, fi'lun lazimun, fi'il yang lazim. Apa itu muta'addi, apa itu lazim? Dengarkan, saut wadih. Saut wadih. Wadih, wadih Ustaz. Baik. Apaan sih muta'addi itu? Fal muta'addi ma tajawaza hadasuhu al-fa'ila ila al-maf'uli bihi. Nahu. Bana Ibrahim alaihi salamul Ka'bata. Jadi fi'il muta'addi itu ma tajawaza hadatsuhu al-fa'il ila al-maf'ul bihi. Jadi yang mana pekerjaan atau perbuatan yang dilakukan si pelaku itu apa? Kalau muta'addi itu bahasa kita itu nulah. Jadi pekerjaan yang dilakukan si pekerja ini atau yang melakukan pekerjaan itu apa? Butuh maf'ul bi. Dia berpindah atau mengenai objeknya. Kalau singkatnya sih gini, fi'il muta'addi itu fi'il yang membutuhkan objek. Nah, justru kalau nggak dikasih objek, jadi nggak jelas. Kalau singkatnya, fi'il muta'addi itu apa? Kata kerja yang harus ada objeknya. Nah, baik. Contohnya, bana Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alaihissalam membangun. Membangun apa? Membangun. Membangun apa? Ya, jadi aktivitas yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim itu mengenai satu objek. Objeknya apa? Ka'bah. Jadi membangun apa? Membangun Ka'bah. Jadi singkatnya, fi'il muta'addi adalah kata kerja yang memerlukan objek. Nah, jadi pekerjaan
tersebut, pekerjaan dilakukan oleh fa'il itu sampai kepada maf'ul bihi. Ya. Sampai kepada objeknya. Membangun, membangun apa? Nah, gitu ya. Apa lagi? Memukul. Doroba Muhammadun, Muhammad memukul. Mukul apa? Harus ada apa? Objeknya. Supaya justru maknanya jelas. Nah, seperti itu ya. Dan al-fi'lul mutaaddi ma tajawaza hadatsuhul fa'ila ila al-maf'ul bihi. Jadi kejadiannya melampaui pelaku dan apa namanya? Objek. Intinya ringkasnya mutaaddi adalah kata kerja yang memerlukan objek. Bisa juga dengan kata kita gini ya. Al-fi'lul ladzi yahtaju ila maf'ul bihi. Al-fi'lu kata kerja yang membutuhkan objek. Makan, minum, memukul, gitu ya, itu perlu objek. Nah, itu mutaaddi. Oke, kemudian apa? Wa huwa yahtaju ila fa'ilin yaf'aluhu wa maf'ulin bihi yakhawalai. Jadi yang mutaaddi ini dia perlu objek dan perlu subjek. Wa huwa yahtaju ila fa'ilin, dia perlu fa'il yang mengerjakan pekerjaan tadi dan juga perlu maf'ul atau objek yang menjadi sasaran apa atau menjadi tujuan terjadi apa namanya perbuatan tersebut. Nah, itu ya mutaaddi, dia memerlukan objek. Nah, bisa juga sih dengan kata-kata ini ya, yahtaju ila fa'il, dia perlu fa'il yang melakukan aktivitas dan perlu maf'ul sebagai objek dari aktivitas tersebut. Nah, yaqa'u alaih itu apa? Yang mengenai apa? Objek tadi. Nah, maf'ul itu objek. Nah, ciri-cirinya apa ya? Wa alamatu dan ciri-cirinya an yaqbalaha ad-dhamir. Nih ciri-cirinya. Ciri-cirinya an yaqbala, dia menerima ha ad-dhamir. Ha ad-dhamir ya. Ha dhamir. Allati ta'udu ila al-maf'ul bihi, yang ha dhamir itu kembalinya ke mana? Ke objek, ke maf'ul bihi. Contohnya tadi atau yang ini yang baru, qara'ad darsa, qara'ad darsa, qara'ad darsa, dia seorang laki-laki telah memahami pelajaran, qara'ad darsa. Nah, kemudian wa fahimahu dan apa, wa fahimahu dan telah memahaminya, ini namanya hak domir ya, wa fahimahu. Nah, oke, okay. Wa fahimahu. Jadi kalau dia apa fi'il kemudian bisa digandeng dengan hak dhamir, itu berarti fi'ilnya mutaaddi. Wa fahimahu dan ia telah memahaminya, telah memahaminya. Nah, baik. Kalau duduk, duduk contohnya jalasa. Jalasahu kan enggak bisa. Nah, jalasahu duduknya, gimana duduknya? Telah duduknya, nggak bisa ya. Jadi ciri yang paling nampak ini fi'il mutaaddi atau bukan kalau dia bisa apa namanya ditempelin atau bisa nerima hak dhamir, maknanya masih lurus. Contohnya, fahimahu, qara'ad darsa, ia telah membaca pelajaran, wa fahimahu. Lihat, hu di sini bisa, maknanya sudah lurus dan ia memahaminya. Ia seorang laki-laki telah membaca pelajaran dan telah memahaminya. Ya, jadi bisa nerimanya. Ha, ha. Seperti itu. Berarti fahima fi'il apa? Muta'addi. Oke, terus. Ro'aitu hasyaratan samatan. Saya telah melihat apa hasyaroh, apa artinya hasyaroh? Apa artinya hasyaroh?
Hewan. Apa ya? Serangga. Hasyara itu serangga, ya. Serangga. Serangga. Nah. Hasyara sama. Apa artinya sama? Summun itu racun. Summun. Ya. Summun ya. Summun racun. Nih. Summun racun. Sama yang beracun. Saya telah melihat apa? Serangga yang beracun. Fakotal tuha. Maka saya pun membunuhnya. Fakotal tuha. Nah, di sini kotala bisa diakhiri atau menerima hak domir. Berarti kotala itu fi'il apa? Muta'ad? Muta'adi. Muta'adi. Gitu enggak ya. Semua fi'il ya Ustaz. Afan. Enggak semua fi'il berarti ya Ustaz dia bisa masuk bisa kemasukan domir hak. Enggak lah. Coba nih. Coba. Oh. Coba kata jalasa. Jalasa. Coba dikasih ha, jalasa ha. Enggak ada orang ngomong Arab jalasa ha. Hah? Duduk. Mendudukinya. Enggak. Dilihat jalasa itu, mendudukinya itu jalasa alaiha. Harus dibantu pakai ala. Jalasa alaiha. Mendudukinya. Jalas tu alal kursi. Gitu. Aku duduk di atas kursi. Jangan jalas tu kursi ya. Enggak boleh. Jalas tu kursi ya. Dia dibantu pakai ala. Nah. Ya. Jadi dia menerima tidur, coba tidur. Nah, meniduri tidur apa? Enggak bisa, namaku enggak bisa. Nah. Kalau makan akala bisa akalahu memakannya. Kayak gitu ya. Saya dapat ya. Alhamdulillah. Kemudian apa sih lazim itu? Mala ya ta'adda asaruhu fa'ilahu. Ya. Jadi nahu kharajat tullabu. Kharaja at-tullab. Murid itu telah keluar. Nah, jadi dia tidak perlu apa? Objek. La yahtaju al-fi'lu al-lazimu ila maf'ulin bihi. Dia enggak melewati pelakunya. Ya. Jadi efek dari pekerjaannya itu enggak melewati pelakunya. Udah sampai situ aja. Khoroja tulabu, udah. Murid itu keluar, enggak kemana. Ya cuma sampai situ. Fi'il fa'il, kata kerja dan pelaku. Sudah. Enggak melewati pelakunya kepada objek. La yatajawazu, atau la yata'adda, ta'adda itu sama saja dengan tajawaz. Ya. La yata'adda asaruhu, yang efek dari kata kerja tersebut enggak melampaui pelakunya apa namanya fa'ilahu, ya cuma sampai situ aja, cuma sampai fa'ilnya, jadi enggak sampai mempengaruhi maf'ul bihi. Ya nah, jadi enggak sampai mempengaruhi maf'ul bihi, makanya enggak perlu maf'ul bihi, cuma sampai situ aja udah stop. Kharajat tullabu, murid-murid itu telah keluar, udah sampai situ, murid-murid telah keluar. Nah. Ya, farihal mudarrisu, Pak Guru senang. Nah. Baik, Pak Guru itu senang. Nah. Oke, senang udah. Jadi si efek asar dari fi'il ini, efek dari perbuatan ini ya cuma sampai sini aja. Enggak mempengaruhi objek di depannya. Farihal Al-Farihal Mudarrisu. Udah cukup. Nah, ya. Singkatnya, la yahtaju ila maf'ulin bihi. Dia enggak perlu apa? Enggak perlu apa? Objek. Objek. Tidur perlu objek enggak? Nama. Tidur perlu objek enggak? Enggak. Enggak. Malas perlu. Kalau bahasa Indonesia mungkin perlu ya. Malas kerja. Kasula.
malas. Kalau bahasa Arab kasula itu nggak perlu objek, malas. Kalau bahasa Indonesia perlu objek nggak tuh, malas? Nggak tahu deh. Kalau dalam bahasa Indonesia apa? Kalau ini perlu objek, perlu nggak perlu objek apa namanya ya? Kalau bahasa Indonesia ya. Nah, paham ya? Mafhum? Tidur. Apa lagi? Ustaz, tadi yang fariha itu afan ya. Itu tadi yang dipercakapan tadi fariha kaullahu gitu. Fariha kaul. Itu gimana itu Ustaz? Itu bukan fariha, itu ditambah satu huruf. Farroha. Oh, farroha kaullahu. Nah, nanti ada caranya. Kalau kita mau menjadikan silazim jadi mutaati gampang, tinggal ditambah satu huruf di depannya hamzah atau huruf tengahnya kita doublein. Jadi farroha. Jadi bukan fariha tapi farroha. Farroha yufarrihu itu artinya bukan gembira, menggembirakan atau menyenangkan. Farrohatallah, mudah-mudahan Allah menyenangkan kamu. Nah, kalau menyenangkan kan itu objek, ya enggak? Menjadikan senang maksudnya. Nah, ya akhi farrihni, ya akhi hibur aku gitu. Ya akhi farrihni, buat aku senang dong. Nah, gitu ya. Jadi kalau mau menjadikan lazim, huruf menyulap lazim jadi mutaadi, gampang, tinggal ditambah huruf. Apa ya, ditambah huruf alif di depannya nih, dan atau huruf yang di tengah kita double farroha. Sama naum juga bisa, naum itu nama itu lazim. Kalau kita double tengahnya nawwama, nawwama yunawwimu itu artinya apa? Menidurkan. Itu lagi ngapain? Oh, wa yunawimu sobiyahu. Dia lagi membuat bayinya tidur. Yunawimu. Obat ini membuat aku tidur terus ya, habis disuntik. Hada dawa yunawimu ni kesiran. Nah, yunawimu ni. Kayaknya ente habis minum obat tadi itu. Obat itu kayaknya membuat ente jadi tidur terus. Hada dawa yunawimu ka. Gitu ya, yunawimu. Kan bisa membuat kamu tidur, menidurkan kamu. Nah, gitu ya. Nah, gampang lah ya. Oke. Nah, itu nanti akan ada penjelasannya, tapi karena sudah ditanya ya. Oke, kemudian ya. Terus di sini, wa qad yata'addal fi'lu lazim. Nah, di sini. Qad yata'adda, kadang-kadang fi'il lazim ini bisa memerlukan apa namanya? Bisa asarnya, efeknya itu bisa mempengaruhi objek, tapi perlu bantuan dia. Nah, perlu bantuan biwasitati harfil jar. Ya, qad yata'addal fi'lu lazim, fi'il lazim bisa menjadi muta'addi, ya, bisa apa namanya? Bisa berpengaruh kepada objek, tapi harus ada alat bantunya biwasitah dengan perantara. Apa itu? Perantaranya perantara huruf jar. Contoh, ghadibal mudarrisu, pak guru itu telah marah. Kita mau jadiin muta'addi ditambah ala. Ghadibal mudarrisu ala talibil kaslani, pak guru itu marah kepada murid yang pemalas. Lihat, ghadibal mudarrisu ala, jangan ghadibal mudarrisu taliba, jangan, tidak bisa. Ya, harus pakai alat bantu. Apa? Huruf jar. Nah, huruf jarnya sudah ada pasangannya. Wadiba ala gitu ya. Nah. Ya, ini sudah ada pasang-pasangannya. Biasanya pasangannya bisa lebih dari satu. Bisa pakai ala, bisa pakai apa. Nah, kalau yang ini pakai ala. Wadiba. Ghairil maghubi alaihim. Nah. Wa ghadiballahu alaihim. Itu ya. Ghadiba ala. Itu udah pasangannya. Oke. Kalau mau jadi muta'adi, ada. Atau nanti dia bisa jadi muta'adi kalau apa? Dengan alat bantu. Contoh.
Yang berikutnya, satu menit lagi ya. Fi'il lazim itu cirinya apa Ustaz? Fi'il lazim cirinya dia nggak bisa nerima hak. Nggak bisa nerima hak langsung ini, hak domir. Contohnya, apa namanya tadi, tidur nama tidak bisa ditaruh inha depannya, namahu tidak bisa, namahu tidurnya. Abdallah, uskut Abdallah, siap telur ramai. Oke ya, itu. Tapi kalau fi'il muta'addi dia bisa dikasih u. Contohnya qatala, membunuh. Qatala. Dikasih h bisa aja dia qatalahu, membunuhnya. Kan maknanya sudah tepat. Nah, qatalahu telah membunuhnya. Maknanya lurus. Tapi kalau telah tidurnya, apa maksudnya telah tidurnya? Koroja gimana Ustaz? Koroja lazim lah. Koroja keluar. Masa korojahu keluarnya? Itu kalau masdar bisa, huruju. Hurujuhu keluarnya bisa, tapi kalau korojahu nggak bisa, korojahu. Itu godiba, itu kata sifat itu Pak Ustazah. Ustaz. Godiba itu kata kerja, godiba. Jadi kalau fiil yang ada kayak gitu, marah, terus itu masuk ke lazim ya Ustaz? Iya. Ya, nah, dia marah, huwa ghadiba, bisa sudah, huwa ghadiba. Nah, dia marah, huwa ghadiba. Mau ditambah boleh. Nah, itu jadi muta'addi tapi harus ada alanya. Marah sama siapa? Ghadiba alayya, marah sama aku. Ghadiba alayya, marah kepadaku. Nah, oke. Okay. Itu ya. Kemudian tadi ini dahaba sama dahaba, dahaba itu pergi. Huwa dahaba udah bisa. Kalau dahaba itu kalau mau ditambah keterangannya pakai ila. Nah, di muta'addinya dia menjadi muta'addi karena ada ilanya. Dahabtu bil maridi ilal mustashfa. Dahabtu bil maridi ilal mustashfa, saya membawa orang sakit dahaba ya bi. Pakai bi ya, ini maksudnya pakai bi. Dahaba kalau pakai bi artinya membawa. Dahabtu bil maridi, saya telah membawa orang sakit. Nah, di sini bil maridi jangan langsung dahabtul maridho, saya pergi ke orang sakit. Dahabtu al-maridu, enggak bisa, harus dahabtu bil maridi. Saya telah pergi bersama yang sakit, maksudnya apa? Hamaltuhu, saya telah membawa orang sakit. Apa? Ilal mustashfa, ke rumah sakit. Nah, jadi dahaba bi itu artinya membawa. Nah, ini harus ada bi-nya, enggak bisa dahabtu al-maridu. Nah. Dahabtu bil maridi ilal mustashfa. Nah, Ustaz, kalau khorojafi artinya apa Ustaz? Khorojafi masuk ke dalam. Khoroja itu min biasanya. Tergantung ya. Nah, khoroja pakai ila boleh. Khoroja ila keluar kemana? Nah, khoroja itu artinya keluar. Nah. Kalau jumlahnya kayak gini Ustaz, Khorojal farisu firih latin fajron. Iya, enggak apa-apa. Khoroja. Iya, artinya masuk, Ustaz. Iya, nah. Khoroja al farisu firih latin fajron. Apa? Si
pahlawan ini Faris ya, pahlawan berkuda ya, bukan bertopeng. Faris itu artinya pahlawan yang menunggang kuda secara asal ya. Farajal Farisu apa? Firih lati, dia keluar. Nah, artinya berangkat maksudnya. Faraja fi, dia berangkat pada waktu pagi hari. Nah, apakah bisa semua huruf jar masuk Ustaz atau ada ya, sudah? Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Kalau salah-salah bahaya artinya. Salah-salah bahaya artinya. Contohnya nih. Nih. Nih ya. Kalau salah-salah artinya bisa berubah. Ini, lihat nih yang kedua. Rogiba'an itu artinya membenci. Kalau kita rogiba pakai fi artinya apa? Mencintai. Beda enggak? Beda. Rogiba'an rogiba'an al-mudarris. Huwa rogiba'an al-mudarris. Dia membenci pak guru. Tapi kalau fi, huwa rogiba fi al-mudarris. Nah, dia apa suka kepada pak guru. Ah, fi. Ada pasangannya, nanti artinya berubah. Ini artinya positif. Rogiba fi itu mencintai, rogiba'an itu artinya membenci. Jadi jangan ketukar. Ya. Ada pasangannya, dia membentuk makna khusus. Rogiba'an artinya membenci, rogiba fi artinya mencintai. Naam. Itu ya. Nah, kayak godiba pakai Allah. Oke. Naam. Ini nadoro itu pakai ilah. Nadortu ilal jabal. Saya melihat ke gunung. Nadortu ilal jabal. Naam. Nanti juga ada sih. Ada. Kayak dakhola. Dakhola itu bisa dua-duanya. Dakhola itu bisa pakai huruf jar. Bisa enggak pakai huruf jar. Contohnya dalam Al-Quran. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, lihat fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam kelompok atau joinlah ke dalam sama-sama dengan hamba-hambaku. Fadkhuli fi, masuklah ke pakai ke dalam ya sih. Tapi setelahnya wadkhuli jannati, masuk juga ke dalam surga, enggak perlu pakai fi lagi. Nah, nanti ada kata kerja yang itu bisa pakai taatinya bisa menjadi mutaati kalau dikasih huruf jar atau enggak dikasih huruf jar. Nah, ya memang begitu. Memang begitu. Ada dalam bahasa Arab seperti itu. Dakhala fi, dakhala fil fasli, dia masuk kelas. Dakhala al fasla bisa juga. Nah, tapi enggak semua fiil ya. Ada fiil-fiil tertentu. Seperti gini ya, dalam bahasa Arab ada yang kadang-kadang mudakar, kadang-kadang muannas. Boleh dua-duanya. Kayak kidrun. 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 Apa artinya kidrun? Apa artinya kidrun? Wadah. Panci. Panci. Kan. Kidrun itu boleh hadza, boleh hadihi. Kidrun boleh hadza, boleh hadihi. Sikinun boleh hadza, boleh hadihi. Sabilun boleh hadza, boleh hadihi. Kalau dalam Al-Quran hadihi ya sering dipakai hadihi. Kul hadihi sabili ad'u ilallah. Nah. Dalwun ember itu bisa mudakar, bisa muannas. Dalwun. Dalwun. Hada dalwun boleh, hadihi dalwun boleh. Jangan ya. Nah. Ya. Oke. Ya, yang penting itu dicatat saja. Nah, nadoro itu pakai ilah kebanyakannya ya, melihat ke gunung. Nah, melihat yang mata ini loh, yang menggunakan mata itu nadoro ilah, melihat gunung, melihat ke gunung. Ya. Nah, kemudian yang keempat, faman rogiba an sunnati falaysa minni, siapa yang enggak suka sama sunnahku maka bukan dari golonganku.
Nah, kemudian yang kelima, uridu an athali ala manhaj madrasatika. Ala manhaj madrasatika, saya mau melihat itola ayat toliu pasangannya ala ya. Saya mau melihat metode sekolahmu ya. Nah, kurikulum manhaj. Kurikulum sekolahmu. Ya, saya mau melihat kurikulum sekolahan kamu. Athali ala gitu ya. Itola itu pakai ala. Nah, nanti ada yang bisa ala, bisa ila dua-duanya. Ya, seperti itu. Di sini harus pembiasaan ya. Nanti ada yang enggak boleh kecuali pakai itu. Nah. La argobu fi. Lihat, saya enggak mau, enggak suka. La apa? Saya enggak mencintai, saya enggak menyukai. La arghabu fi safari hadzal usbu. Nah. Rogibtu fika, saya menyukai apa namanya? Rogibtu fi fitu'an, saya mau makan. Saya mencintai makan. Rogibtu fil akhri. Rogiba fi itu artinya mencintai atau menyukai. Saya enggak menyukai safar minggu ini. La arghabu fi safar. Nah. Baik, seperti itu ya. Saya menyukai pekerjaan saya, rogibtu fi amali gitu ya. Rogibtu fi amali. Saya menyukai pekerjaan saya. Kalau saya membenci pekerjaan saya, rogibtu an amali gitu ya. Nah. Kemudian wa yusama maf'ul misla wa yusama maf'ul misla hadzal fi'al ghairu sharih. Jadi maf'ul yang gini-gini ini, maf'ul yang perlu alat bantu di depannya berupa huruf jar itu dinamakan apa? Yusamma maf'ul misli hadzal fi'li ghairu sharih. Jadi maf'ulnya itu ghairu sharih. Ya. Ini fi safari, kemudian ala manhaji. An sunnati ini maf'ul juga tapi bukan maf'ul standar ya. Maf'ul ghairu sharih, maf'ul yang enggak jelas. Maf'ul yang enggak terang gitu ya, maf'ul ghairu sharih. Baik. Wa yusamma maf'ul li misli hadzal fi'l ghairu sharih, maf'ul ghairu sharih. Apa majrurun lafdhon? Ya secara lafaz majrur. Huwa majrurun lafdhon fi harfil jar, secara lafaz ya majrur fi safari ala manhaji, ini majrur ya, secara lafaz dia majrur tetapi secara apa namanya posisi dia itu mansub gitu. Ini sebetulnya dalam posisi mansub ya, mansubun mahallan, posisinya itu sebetulnya pada posisi mansub. Ala annahu maf'ulun bihi, yang mana hakikatnya dia itu sesungguhnya maf'ul bihi, tapi maf'ul bihi ghairu sharih, maf'ul bihi yang tidak terang gitu ya. Jadi sekali lagi kata rogiba an sunnati, an sunnati ini maf'ul tapi maf'ul ghairu sharih. Dia secara lafaz majrur an sunnati, majrurun lafdan wa mansubun mahalan gitu ya, secara lafaz dia majrur tetapi secara posisi dia itu sebetulnya mansub. Kenapa mansub? Kenapa mansub? Kenapa mansub? Siapa tahu jawabnya? Karena sebetulnya maf'ul bih, objek. Iya, karena dia itu ya hakikatnya maf'ul bih juga, cuma maf'ul bih ghairu sorry, maf'ul bihi ghairu sharih. Ya. Nah, jadi hari ini kita belajar apa? Fi'il muta'addi dan fi'il lazim. Ringkasnya, fi'il lazim itu enggak perlu objek. Nah, dia bisa ada objek di depannya kalau ditambah huruf tertentu dan status huruf tertentu dengan kata bendanya itu apa? Jar wa majrur, lafdhon wa mansuban mahalan. Itu. Ada fi'il muta'addi adalah fi'il yang memerlukan objek. Nah, ciri-cirinya dia bisa menerima hak dhamir.
seperti qatalahu, akalahu, dorobahu, gitu. Nah, itu pelajaran kita hari ini. Masih ada sisanya insyaallah nuwasil fil liqa'il mukbil biyaumil ghad biidznillahi jalla wa ala. Kita lanjutkan esok hari. Nah, ini enggak ada PR ya. Oh iya, ini PR aja ya. Majiz allazi minal mutaaddi. PR silakan dijawab, nanti dikirim ke grup. Nah, nah ya. Jawabannya ini 1 2 3 4 13. Dijawab mana yang mutaaddi, mana yang lazim. Yashrahul mudarrisu ad-darsa. Ini yashrahu mutaaddi apa lazim? Dhahikatul labu. Ini mutaaddi apa lazim? Ya, PR-nya nomor 1 sampai nomor 13. Nah, besok akan dibahas bersama, tapi kalau bisa dijawab terlebih dahulu. Nah, dikumpulkan di grup nggak apa-apa, Japri nggak apa-apa, besok tetap akan dibahas. Nah, barakallahu fikum, naktafi bihadzal qadar. Nah, akhir da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Nah, baik, silakan ditutup ya Rais. Thank you.